saya Lukian Rensyah. Saya lahir di Sidrap. Ini tahun pertama saya ikut Asia Road Racing Championship. Tentunya ini adalah pengalaman paling berharga dan saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya mulai balap dari umur 12 tahun. Waktu itu saya sangat takut sama balapan, kayak balap motor. Tapi ayah saya kayak maksa sehingga mau tidak mau saya harus nurut. Dan akhirnya pas balapan pertama habis race malah kebalik. Saya jadi suka sama balapan. Waktu pertama kali masuk di Astronda tentunya sangat tenang. Sudah kayak keluarga sendiri. Orangnya ramah-ramah, baik. Dan saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Tekanan sangat tinggi. Dan 2 tahun kemarin, Astra menjadi champion di AP250. Tentunya tekanannya sangat tinggi bagi saya dan rider Astra lainnya untuk bisa kembali menjuarai Asia Road Racing di AP250. Ya, kalau dari saya sendiri, CBR 250 bisa lebih mudah untuk change direction dan juga di pengereman dan di bagian power juga tentunya membantu di street untuk lebih melaju lagi. Ya, ini pertama kali di Zhuhai, track yang baru untuk Asia Road Racing. Mulai dari FP kemarin, saya mencoba untuk mengenali lebih dalam lagi sirkuitnya. Dan saya sedikit senang dengan karakter sirkuit Zhuhai, dengan adanya stop and go di beberapa tikungan. Dan tentunya kami akan melakukan sebaik mungkin untuk bisa meraih hasil lebih baik lagi agar bisa menjadi champion lagi di AP250. A very warm welcome back to the Zhuhai International Circuit. We are in China for round 5 of the Asia Road Racing Championships. Lights go off. Ya, saya sempat tercecer pas lepas start. Sehingga sempat berada di luar 5 besar dan di pertengahan lap saya mencoba untuk nge-push agar tidak tertinggal sama rombongan depan dan di 2 lap terakhir saya mengalami sedikit penurunan performa pada mesin motor saya sehingga saya hanya memaksimalkan untuk bisa tetap finish di rombongan depan. Di lap keempat saya masuk di posisi ke-1 dan memimpin rombongan pada 2 lap. Tapi di 2 lap terakhir ada Topan, sehingga saya fight bersama Topan. Dan di last lap Topan berhasil masuk di R1, sehingga saya kesalip dan hasilnya finish di posisi kedua. Be underway. Andy Mohammed Fadli, a little bit of a wheelie to get himself, but Rafid Topan has made a final. Ya, di race kedua tadi, saya melakukan start yang cukup baik karena saya tidak ingin tertinggal bersama rombongan depan. Sehingga saya terlalu nge-push karena di pertengahan lap motor saya seperti di race 1 kemarin mengalami penurunan performa sehingga saya harus bekerja lebih keras agar tidak tertinggal rombongan. Dan di lap terakhir saya berada di posisi ke-8 dan mungkin saya cuman harus menunggu karena motor saya
kurang maksimal di street, sehingga ada beberapa rider yang jatuh di dua tikungan terakhir, sehingga saya bisa berada di posisi keempat. Saya harap motor saya bisa maksimal lagi di depan agar bisa kembali mengulang kemenangan di depan.